Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel saya Rosiana Elisa Putri. Nah oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara ganti nama channel YouTube ya. Oke, tetapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan juga tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi yang terbaru dari channel ini ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, kalau begitu kita langsung aja ke tutorialnya ya. Nah, langsung aja teman-teman masuk ke aplikasi YouTube ya. Kita langsung masuk ke YouTube-nya. Tunggu sebentar. Nah, jika tampilan seperti ini, langsung aja teman-teman menuju ke profil kalian ya. Di sini kalian klik profilnya. Nah, setelah seperti ini, langsung aja kalian klik di sini ya. Di profil kalian. Nah, di nama profil kalian langsung aja kalian klik. Nah, di sini pilih terlebih dahulu akun yang mana yang mau kalian rubah nama channelnya ya. Saya contohin di sini yang nama aku saya, channel aku saya. Kalian klik ya. Nah, setelah seperti ini langsung aja kalian klik profil yang ada di pojok kanan lagi. Kita klik. Dan jika sudah seperti ini langsung aja kalian klik channel Anda ya. Channel Anda. Dan jika sudah seperti ini teman-teman, langsung aja kalian klik icon pensil ya. Klik aja icon pensil dan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini mau ganti nama channel ya. Jadi langsung klik aja icon pensil yang nama. Namanya dulu kan aku saya. Jadi sekarang kalian klik ya, kalian klik icon pensil. Nah, di sini langsung muncul seperti ini, teman-teman. Jadi tinggal kalian ganti, kalian klik di sebelah aku saya di sini. Nah, jadi di sini kalian bisa hapus atau bisa ditambahin atau mau diganti juga bisa ya, teman-teman. Di sini mau saya tambahin saja aku dan saya seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai teman-teman, sudah selesai mengganti nama channel. Nah, di sini langsung aja kalian klik OK ya teman-teman. Kalian klik OK. Nah, di sini sudah terganti aku dan saya. Tadi itu cuma aku saya dan saya tambahi aku dan. Saya tambahi dan gitu. Jadi sekarang udah terganti aku dan saya gitu ya teman-teman. Caranya sangat mudah sekali. Oh iya, untuk teman-teman semuanya di sini perlu saya ingatkan ya, ini penting banget untuk kalian ketahui nih. Jika kalian mengubah nama channel YouTube kalian ya, mengubah nama channel YouTube kalian itu tidak bisa secara langsung ya teman-teman. Kalian tuh harus tunggu beberapa saat ataupun beberapa hari gitu ya teman-teman ya. Mungkin 1 hari ataupun 2 hari atau 3 hari ya, agar nama channel YouTube kalian itu terindeks oleh mesin pencari YouTube. Seperti itu ya teman-teman. Karena ada juga nih yang sudah ganti nama channel, pas dicari di kolom pencarian YouTube itu malah nama channel yang lama yang keluar gitu teman-teman. Jadi kalian harus menunggu dulu ya beberapa saat. Oke, setelah itu insya Allah nama channel YouTube kalian tuh bisa berubah. Seperti itu teman-teman. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh media yang kalian punya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.